Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali ke channel aku. Jadi, untuk hari ini aku nak kongsi kat korang semua tentang penggunaan aku menggunakan Samsung Galaxy Note 10 Snapdragon. Ha, bukan senang nak dapat. Aku dah guna phone ni dalam lebih kurang 4 bulan. Memang sayang lah phone ni. Aku dah siap custom buat warna kuning punya skin dengan yellow power button ni. Nampak kan? Jadi aku nak kongsikan kat korang perbezaan menggunakan Snapdragon version dengan Exynos version. Ada perbezaan dia. Jadi sama-sama kita tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel aku. Jadi hari ini aku nak kongsikan dengan korang semua kenaan dengan Samsung Galaxy Note 10 Snapdragon 855 punya version. Ya, bukan Exynos eh. Barang bukan Exynos. Jadi aku dah pun gunakan phone ni sejak daripada bulan 6. So far dah 5 bulan jugalah aku jadikan ni sebagai daily driver aku. Jadi aku nak kongsi kat korang apa perbezaan yang paling ketara lah tentang antara Snapdragon dengan Exynos punya. Yang pertama sekali obviously adalah dari segi penjimatan bateri dia kat sini. Jadi aku gunakan phone ni memang aku pernah guna juga yang Exynos punya. Beza bateri dia memang jauh beza lah dari segi dia punya penjimatan dia kat sini. Jadi aku boleh dapatkan dalam sekitar 5 ke 6 jam screen on time untuk satu hari. Jadi kalau aku guna satu hari suntuk tu, mungkin dari pagi aku full charge sampai petang ataupun nak maghrib lah baru aku charge lah. Kalau korang jenis everyday user yang gunakan Google Map apa semua, Waze, hari-hari kerja tengoklah gunakan map ke tak, check email apa semua, social media. Tapi kalau korang main game, maybe akan consume sikit lah bateri macam biasa lah standard. Tapi macam aku tak gunakan sangat phone ni untuk main game sebab aku tak berapa gemar main game kat phone. Okey, itu yang pertama. Jadi yang kedua pula aku nak kongsikan apa pengalaman aku menggunakan Samsung Galaxy Note 10 ni. Dah kata orang tu usianya dah setahun jugalah. Bagi aku Galaxy Note 10 ni adalah smartphone yang hampir lengkap. Dari segi saiz dia pula aku suka saiz dia sebab saiz dia 6.3 inci, tak terlalu besar dan dia juga tak terlalu kecil. Itu antara sebabnya lah. Aku suka saiz dia sebab dia still lagi reachable dan obviously lah S Pen ni banyak function. Nanti aku akan terangkan apa kelebihan dia. So kat sini ini adalah interface aku yang biasa aku guna. App Flamingo ni adalah app alternatif bagi Twitter. Korang boleh customize dia punya tema. Facebook, email, Google ni sebab aku tak ada news feed. Jadi gunalah news feed. Buat sendiri, buatan sendiri pakai widget. Jadi kemudian Apple Music aku gunakan sebagai music player aku. Aku ada subscribe Apple Music. Kenapa tidak Spotify? Sebab Spotify kadang-kadang lagu aku yang dah download tu hilang. Jadi aku tak suka. Jadi Apple Music lebih stable. Kalau dari segi kau dah download lagu, benda tu terus simpan. Kemudian WhatsApp dan sebagainya lah. Okay, calendar app. Kat sini aku pakai month. Month punya app. Aku rasa kat sini ya. Ni month. Untuk calendar ada macam-macam tema. Itu pula aku nak terangkan. Jadi okay, dari segi kamera of course lah, dia ada 3 kamera kat sini, iaitu 12 megapiksel wide biasa, 12 megapiksel ultra wide dan juga 16 megapiksel ultra wide dan 12 megapiksel telephoto. Dia 12 12 16. Jadi untuk kat sini aku ambil apa contoh, Naruto. Untuk kat sini kita ada telephoto zoom 2x optical. Jadi bagi aku benda ni, dulu aku ingat 2x telephoto ni tak berguna tau. Tapi sebenarnya zoom lens ni kira berguna juga sebenarnya untuk korang malas nak ke depan sikit, malas jauh. Dan yang terakhir sekali adalah ultra wide. Ultra wide dia adalah 0.5, iaitu 16 megapiksel. Bagi aku ni antara Samsung antara menggunakan ultra wide yang cantik lah.
kedua LG dan kemudian iPhone. Ketiga antara tiga ni memang. Cuma mungkin yang latest terbaru ni Pixel 5 dengan 4A 5G ada ultra wide, kita tak try lagi sebab tak tahu. Mungkin tu pun nanti jadi antara yang terlawak. Jadi itulah. Dan kamera Samsung ni aku sukanya adalah berkaitan dengan video. Video dia sangat-sangat best. Kalau korang boleh tengok kat sini, autofocus dia sangat power. Sama juga dengan kamera selfie dia. Bagi aku, kenapa kamera selfie Samsung ni just 10 megapixel? Walaupun dia 10 megapixel, tapi dia ada autofocus. Kalau korang tengok, dia boleh fokus. Jadi apa kelebihan 10 megapixel Samsung berbanding 32 megapixel yang lain? Setakat resolution besar, tapi korang tak ada autofocus untuk video pun tak guna juga. Jadi kamera ni aku dah banyak buat untuk vlog-vlog, kerja-kerja video aku. Cuma sekarang ni aku dah nak beralih ke phone lain, jadi aku akan buatlah review terakhir aku mengenai Note 10 ni. Sayang sebenarnya nak jual, tapi itulah. In-display fingerprint dia pun laju, ultrasonic. Bagi aku tak menjadi masalah, dan korang boleh unlock time dia gelap, dan dia tak adalah terlalu lembab. Mungkin kalau siapa yang pakai OnePlus optical punya ni memanglah laju, tapi bagi aku safety adalah utama daripada cepat-cepat unlock kan. Korang boleh guna juga untuk Maybank apps dan sebagainya. Jadi kat sini itulah pengalaman aku menggunakan. Bateri memang jauh lebih beza daripada Exynos punya, manakala dari segi performance gaming, contoh aku pernah main PUBG lah dulu kat sini, aku boleh simpulkan tiada frame drop lah kalau korang main pakai Snapdragon punya berbanding dengan Exynos. Jadi kat situlah apa saja aku punya kesimpulan, ini semua list-list. Dan smooth gesture, apa gesture punya ni memang terbaik. Aku suka One UI. One UI sebenarnya antara skin Android yang paling aku suka sekarang ni. Kedua mungkin selepas stock Android. Mungkin sebab stock Android dia punya app draw ke atas ke bawah. Yang ni nak kena ke tepi ke kanan kan. Hey, rindu. Jadi itu sajalah pendapat aku berkenaan dengan Samsung Galaxy Samsung Galaxy S10 Snapdragon, Note 10 Snapdragon. Dah tersasul-sasul dah. Aduh. Macam ni untuk feature-feature lain pula seperti S Pen ni kegunaan dia memang bagus. Contohlah korang kalau ada apa-apa acah-acah nak inon nak type apa take note kan, sekejap korang boleh terus direct lukis kat sini tau, dengan ada bunyinya lagi. So see banyak function dia, boleh lukis. Jadi hasil-hasil lukisan aku pun dah hadir kat sini. Jadi aku pernah lukis Superman kat sini. Macam-macam lah. Okay, satu lagi kelebihan S Pen ni. Kalau korang contohlah, aku ambil contoh apa yang ada number kan. Okay, kat sini aku boleh contoh kalau kita ambil nombor akaun ke apa semua dan sebagainya. Mana yang ada numbering? Okey, kat sini lah. Kat sini ada contoh. Kita ada features iaitu smart select, dan kita akan select 499 ni. Kita boleh extract text tersebut, copy. So kita boleh copy dan kemudian kita just isi saja dalam note, paste saja. Jadi kita tak payah tulis. Contoh kalau kau nak copy nombor telefon orang ke, ataupun nak copy nombor akaun orang ke, jadi kat sini senang. Tu kelebihan S Pen. Bagi aku itu yang aku banyak guna untuk S Pen ni, untuk translate, untuk aku tak payahlah nak copy and paste bagai-bagai. Jadi kita boleh ambil dari situ. Jadi itu saja aku punya pendapat berkenaan Samsung Galaxy Note 10 Snapdragon ni. Pada masa aku beli dulu, harga dia dalam RM2,200, tapi aku beli pun used, second hand. Sebenarnya aku punya under Verizon, tapi aku akan flash untuk U1 balik lepas ni.
supaya dia tak terikat dengan Verizon. Bagi aku, aku pun guna, tak ada masalah, aku dapat 4G LTE. Update pun dah latest on UI 2.5. Bagi aku, aku phone ni hampir perfect lah. Hampir perfect. Cuma aku punya masalah dari segi phone ni, aku rindukan apa? Aku tak tahu. Aku rindukan headphone jack je. Tak ada headphone jack kat sini. Itulah masalah utama aku. Jadi untuk sesiapa yang mencari Samsung Galaxy Note 10, siapa yang sukakan S Pen, aku saja korang boleh beli Samsung Galaxy Note 10 Snapdragon ni. Walaupun bateri dia 3500, tapi bagi aku penggunaan dia amat jimat kerana menggunakan Snapdragon 855. Jadi korang boleh cari compare daripada alternatif lain lah. Kalau korang nak cari Note 10 Lite pun boleh, tapi Note 10 Lite tu guna Exynos dan speaker dia cuma ada satu. Ini kita ada dua stereo speaker, satu dekat earpiece dan satu dekat ni. Bunyi dia pun not bad bagi aku. Aku akan try. Jadi sound dia memang kuat, tapi tak sekuat apa S20 Ultra lah. Sound S20 Ultra lagi jauh lebih better lah. Jadi aku nak mengucapkan farewell, selamat tinggal kepada Samsung Galaxy Note ni. Banyak berjasa pada aku, phone favourite aku, bagi aku phone of the year lah, dari tahun 2019 ke tahun 2020. Namun apakan daya, sekarang kita sudah ada Pixel 4A. Tapi aku akan gunakan Pixel 4A lepas ni sebagai daily driver. Jadi apa-apa pun, terima kasih guys kerana menonton video ni. Jangan lupa like dan juga subscribe. Thank you for support. I see you guys soon. Bye-bye.